Hai teman-teman, hari ini saya akan membuat kerupuk batang pisang yang saya nampak di video nampak di YouTube. Jadi saya akan coba buat pada hari ini. Kalau tengok di video yang dorong buat tuh macam mudah saja. Tapi kita akan tengok nanti macam mana, sama ada dia mudah, susah, atau jadi kita akan lihat. Oke, kita sama-sama saksikan. Untuk dapatkan batang pisang, jadi terpaksalah tebang pohon pokok pisang. Syukur ada pisang di belakang rumah saja. Ini dia si taring yang akan ambil pisang. Tempat ini agak curam. Sumendak dan baby. Hello, Pa. Hey, bye, Pa. ini tanah keluarga memang the experience sudah ini. Tabang pokok pisang. Dibesarkan dengan pokok pisang. Syukur ada itu pisau daging. Terpaksa pakai pisau daging sebab kami punya parang tertinggal di kampung. Ah, benar-benar ada titik yang mana itu. Itu, ya. Berapa gua, hai? Man pingi dua not ngotua kopi ya. Macam yang hijau-hijau. Ano na rin na rin nalalayan dot mo dito. Oke teman-teman, daripada pisang yang kita ambil tadi itu, kita sudah pisah-pisahkan dia punya pelepah yang di dalam. Kita hanya ambil yang mudah saja. Dan lepas itu kita akan potong ikut size yang kita mau. Lepas dipotong, kita akan potong lagi seperti ini. Ikut size yang kita suka saja. Ini pertama kali saya buat nih. Harap menjadi. Cuma caranya
Mungkin saya punya pisau ini kurang tajam. Aja seperti ini, kalau boleh ini bisa aja sebenarnya, tapi saya punya ini macam tebal begini, tidak pandai saya buat sini bisa lagi. Kita sudah dapat sebanyak ini yang sudah dihiris-hiris. Jadi selepas ini kita akan rendam. Mungkin ada baiknya kalau saya cuci dulu satu kali. Jadi saya akan letak sedikit garam. Sepatutnya kalau yang saya nampak tuh dorong taruh kapur, tapi karena saya tidak ada kapur di sini maka hanya taruh garam saja lah. Taruh garam dan juga jadi kita akan rendam dia. Orang bilang rendam semalaman, tapi saya pikir saya mau rendam dia 2 jam saja. Kita akan tengok apa hasil dia, boleh dimakan gak itu kalau 2 jam saja. Kita sama-sama tengoklah nanti. Ini. Kita akan rendam dia selama 2 jam.
Tadi saya sudah cuci bersih 2 kali dan kita akan siapkan tepung. Karena saya tidak ada tepung ini, maka saya hanya guna tepung jagung saja untuk kali ini. Jadi kita akan gunakan tepung 1 cawan, dan saya campurkan gula halus dan 1 sendok makan. Dan saya campurkan sedikit sedikit penyedap rasa. Kemudian kita akan campur sampai dia seperti harap dia sudah seperti. Sekarang kita akan masukkan irisan batang pisang tadi. Kita akan masukkan dia 1 per 1. Saja seperti ini. Kita akan buat sampai habis. Teman-teman, inilah dia hasil krepek batang pisang setelah digoreng. Jadi jika teman-teman mau buat krepek ini, pastikan kita ambil yang bagian yang mudah sajalah. Jadi saya akan coba satu.
Ternyata kerepek batang pisang sedap dibuat kerepek. Dan sangat ramuh. Jadi ini saja kali ini. Dan jangan lupa subscribe. Itu warna beda atau sedap kan? Warna terang. Kuning keemasan lah. Kerepok batang pisang pertama kali saya makan. Rupa-rupanya sedap. Wow. Kontak-kontak tuh. Selepas ini batang pisang tidak dibuang-buang lagi karena bikin kerupuk. Nah, ini ada 73 kurat senang penuhan. Tidak. Nah, kami pun tidak mau nomor sudah ini aku lempeng ini kamera kamu kalau ini yang itu. Ya. Kusilang ipo. Ipo belum boleh. Melantalan dah. Kalau video dah masa dah kerja bersama dah mak. Undang wali tapung dia. Nama boleh dia. Pasti ya. Kalau kau sudah batang pisang, sedap ya. Nga, nakakalanot lang, nakatuwa. Nakakatuwa na. Aray, nakamadyo, nakamadyo, nakamadyo ka na. Aray, nakamadyo. Aray, bayo di paraksalo. Malito, yan. Sayangan niyo. Hindi nga wala, tila. Alaman aisin ba? Alaman aisin? 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 Nah, teman-teman, inilah bukti kerepek batang pisang sedap. Terus anak saya rajin lagi mau buat
Krepek. Ini hasil dia kasih anu dia punya dia yang dia buat lebih nipis rambut kali ini cantik dia. Ini dia teman-teman hasilnya setelah siap dimasak. Satu dicak ditabur dengan Melo dan yang satu tabur dengan Inuredi. Holex. Serta yang ini adalah ori. Tapi sedikit sedap. Sedap juga lah. Itulah sebab dia Sumandak itu masak lagi. Ini Sumandak yang masak nih tahu tuh nah. Sumandak Sabahan kan. Sumandak Sabah. Jangan lupa subscribe ya.